Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kita nge-vlog lagi di sini. Liburan ke sini? Masuk ke dalam? Masuk ke dalam, ke sini rumahnya. Iya. Sepeda aku bisa sama anda, nanti aku pulangnya ke motor di sana. Ini ramai tiap hari? Enggak, satu minggu doang. Bayangan. Ini dia Lur tempatnya, Lur. Nggak kelihatan Lur, suara kamera itu ya, kamera apa, kamera miring. Sahabat, jangan lupa main ke sini, wisata Taiwan di Yunlin atau Nian Tian Shui Park ya. Nah, kalau mau ke sini itu dari stasiun Taunan atau Toliu naik taksi, bilang aja ke Maming San ya. Ini sangat terkenal sekali. Ini hari Senin libur, hari libur jadinya ramai. Oke, kita masuk ke dalam. Tapi tidak semuanya ya. Dari luar aja begitu indah dan cantik. Oke, sahabat, kita lanjut ya. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam, gratis guys. Kita langsung aja. Keindahan wisata Taiwan di Yunlin sangat indah sekali. Gak kelihatan semuanya karena kamera samping. Di sini ada banyak sekali kura-kuranya. Ini dia. Nah, kita mau jalan ke sana. Kita lanjut jalan, ada bunga-bunga cantik. Ini tanaman baru ya. Kemarin waktu musim, sebelum musim dingin itu baru tanam, ditanamin ini Lur. Ini dia cantik sekali. Tuh. Tadi kan saya dari luar, nah sekarang di dalam. Oke, lanjut. Itu ada patung kuda naganya. Nah, itu Maming San. Tuh, lihat sahabat. Kita main ke sini. Let's go. Kita jalan. Nah, ini jembatannya sangat cantik. Ada bunga-bunganya juga. Cantik sekali kan? Yuk main ke sini. Nge-vlog bareng saya ya. Masih asri sekali, ada suara tonggernya di atas pohon itu. Nah, cuaca hari ini mendung Lur. Kita sudah di bawah jembatan. Ada air terjunnya. Itu hari-hari libur baru dibuka airnya ya. Kalau hari biasa tuh airnya tuh tidak nyalain. Tuh patung kuda naganya. Lanjut kita sahabat. Kita main ke sini. Banyak ikan. Oke, let's go. Kita lanjut. Itu bunga-bunganya, ini ada yang sudah berbunga, ada yang belum. Ini waktu itu saya mau lihat ya, waktu itu baru tanam ya bunga-bunganya. Oke. Dan bebatuan sangat tinggi, indah banget guys. Ini kita mau terobos pulang. Kita masuk ke dalam terowongan ya. Masuk ke dalam terowongan. Oke, hati-hati kepalanya, harus mendongkok, takutnya nanti kejedok. Seperti gua ya, unik banget. Nah, dari sini kelihatan semuanya. Tuh. Saya tidak naik ke atas, kemarin habis live di atas ya Lur. Tuh, ramai, hari ini hari libur jadi ramai. Cuaca mendung hari ini ya guys, mendung. Ini saya naik sepeda ya, mau pulang ke rumah. Yang mau ke sini, jangan lupa ya, kita nge-vlog bareng di sini ya. Tak temenin. Indah banget kan, masuk ke sini gratis ya, sekali lagi ya Lur. Masuk ke sini gratis, terus kalau naik dari stasiun Taunan atau stasiun Toliu, itu naik taksi ya. 600 NT. Pulang pergi 1200 NT. Nah ini dia. Tuh ada kincirnya. Kalau dari atas itu wow, cantik sekali.
Wisata Tanjung Junlin yang sangat terkenal di sini, hari libur jadi ramai. Oke sahabat, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Kita mau pulang. Masih asri sekali suaranya, itu ada suara tonggeret karena sekarang musim panas. Identik dengan ini ya kalau di Taiwan itu. Nah, depannya itu kelenteng. Bahkan sampai dalam-dalam sana pun ada, di atas sana pun ada. Cantik sekali. Oke sahabat, terima kasih. Indah sekali, guys. Indah sekali. Hari libur Taiwan ya, hari kue bacang. Jadi banyak sekali. Tadi pagi hujan, Lur. Untuk relaksing nih seluruh airnya. Oke sahabat, saya mau pulang. Maafin deh keluar. Nah, kemarin saya live tadi, tapi tidak lewat sini ya. Kita naik ke atas sana. Hari ini saya tidak naik ke atas, tapi saya mau pulang. Oke. Tuh. Tuh, sepedaku. Kita pulanglah sebelah sana.